Memang tidak bisa dipungkiri beberapa media arus utama juga ikut memicu kepanikan masyarakat mengenai penularan virus corona ini. Ini juga ternyata diperparah dengan simpang siurnya informasi di media sosial. Banyak hoax yang beredar gitu. Ya. Pak Yuri, bagaimana Bapak melihat soal media pemberitaannya? Termasuk juga hoax yang beredar di WhatsApp group dan juga media sosial, Pak. Di fase-fase sekarang ini masih lebih banyak untuk mencari berita yang arahnya ada apa, apa yang terjadi, terus kemudian minta konfirmasi dari yang terjadi dan seterusnya. Belum berbicara tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat agar tidak sakit. Do and don'ts-nya itu nggak dicari masih tahu belum, ya? Masih belum, jadi malah lebih banyak bicara itu. Berhari-hari saya hanya ditanya untuk apa yang terjadi dan mengklarifikasi jadi sesuatu. Sebetulnya yang kan memang problem utama yang menyebar kepanikan ini adalah media. Kita harus akui 3 miliar pemakai platform sosmed. Ya. Kemudian diantaranya menyebarkan kepanikan terhadap satu dengan yang lain, jadi itu rame. Kedua, memang juga ada media, media-media mainstream yang juga membuat framing, tidak tahu untuk kepentingan apa. Okay. Ketiga, memang banyak juga statement pejabat yang tidak bisa dipegang. Ada bilang karena doalah, ada yang bilang cukup makan inilah dan seterusnya yang kemudian membuat orang juga pikir, kita harus pegang apa? Yang mana? Itu diketahui, mereka harus bicara, tahu bahwa mereka harus sadar bahwa mereka bicara di tengah-tengah platform sosial media yang begitu besar, yang bisa mengambil apa saja, pungut sampah apa saja, lalu kemudian sebarkan ke siapa saja, termasuk menimbulkan bicara soal media sosial lah, kita juga tanya di sini sudah ada Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Mbak Rusti Kaherlambang. Halo, selamat malam Mbak Rusti. Bicara soal media sosial, apakah masih trending pembahasan virus corona ini dan sebenarnya apa yang menjadi apa hal yang paling banyak dibahas oleh netizen, Mbak Rustika? Ya, jadi bicara soal virus corona itu sebenarnya satu hal yang cukup menarik karena apa? Sejak awal virus corona itu sudah mendapatkan perhatian dari media di Indonesia sejak akhir Desember hingga saat ini. Bahkan di bulan Februari rata-rata pemberitaan soal virus corona itu 3.500 berita sampai 5.000 berita setiap harinya. Dan itu menunjukkan bahwa atensi masyarakat atau atensi media terhadap isu ini sangat besar. Dan sebenarnya ada pemicunya. Jadi kalau virus yang tadi disebutkan sama Bang Don, mungkin gak ada story-nya. Khusus virus corona itu ada dua story yang menyertainya. Yang pertama adalah terkait bahwa virus ini atau isu ini tuh mirip dengan sebuah novel. Dan itulah yang membuat media-media itu banyak mengungkit itu. Kedua, terkait dengan teori konspirasi tingkat internasional. Nah, itu membuat masyarakat tertarik kan gitu. Karena kok ada dramanya ada gitu. Ada sesuatu gitu ada ya. Ada sesuatunya. Berkaitan dengan dan kemudian, ada datanya nggak Mbak Rustika? Betul. Jadi setelah Pak Jokowi akhirnya mengumumkan pada 2 Januari Maret kemarin, apa yang terjadi? Ada 48.000 pemberitaan hanya bicara soal virus corona di Indonesia dari 1.267 gitu. Dan kita bisa melihat sebenarnya ada apa gitu ya dengan virus corona. Bisa dilihat di sini bahwa ternyata dari Sabang sampai Merauke semua bercerita tentang virus corona. Ini peta ini cerita tentang cerita kan? Tentang apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat, apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh aparat terhadap virus corona. Karena apa? Virus corona itu sangat meresahkan. Dan di berbagai wilayah itu banyak sekali kebocoran. Kebocoran dari internal bahwa ini adalah pasien corona yang kemudian menyebar lewat WhatsApp viral dan membuat masyarakat panik. Dan situasi itu ternyata semakin hari semakin parah gitu. Itu sebabnya ada 3 institusi tadi yang rajin sekali memberikan informasi.
Satu hal yang menarik ya terkait dengan virus corona adalah munculnya Pak Yuri. Sebelum Pak Yuri itu muncul di media, yang namanya virus corona itu betul-betul sangat liar di media gitu. Jadi penjinak virus yang liar itu adalah Pak Yuri dengan penjelasannya ke masyarakat. Peta ini percakapan ya, bukan itu ada adalah corona, dari pemberitaan di media. Boleh kok pemberitaan di media. Dikasih lihat lagi dulu. Baru stika supaya penonton kita jangan sampai panik. Ya. Ini adalah peta soal pembicaraan mengenai corona ya. Percakapan. Ini adalah berita yang juga similar dengan percakapan di media sosial. Dan ini adalah salah satu fenomena yang menarik karena biasanya kalau bicara soal media sosial, Twitter khususnya hanya di wilayah tertentu. Ternyata ketika bicara corona semuanya aktif ya. Aktif. Oke, coba lihat gambar sebelahnya. Nah, isu apa sebenarnya yang menyebabkan virus corona itu sangat besar? Isu terbesar adalah ekspos pasien positif corona. Dan kita tahu bahwa bicara media mereka selalu memberikan drama gitu kan. Bagaimana pasien virus corona mereka wawancara, dan pasien virus corona ada di berbagai daerah di Indonesia, dan itu hampir semua dikutip disambung dengan kekhawatiran masyarakat kalau saya ketularan seperti apa, dan juga tips-tips bagaimana menangani corona. Kedua adalah isu penyebaran corona termasuk yang sudah masuk ke 65 negara, itu menjadi salah satu isu terbesar kedua. Dan ketiga itu adalah soal panic buying. Jadi ternyata masyarakat di beberapa daerah itu sudah melakukan aksi beli makanan, supermarket kosong gitu. Keempat adalah soal masker yang langka. Itu juga menjadi salah satu isu-isu yang paling banyak muncul. Sebenarnya ngomongin pasien corona yang tadi disampaikan bisa sembuh kan, hanya 1% yang lolos. Tapi pemberitaan tentang kasus sembuh hanya sekitar 2.500 berita. Jadi berita kasus sembuhnya harus lebih banyak lagi. Next-nya Mbak Mustika. Apalagi gitu. Nah, ini adalah bicara soal media sosial. Jadi di media sosial dari tanggal 2 sampai tanggal 4 itu ada 1.035.000 percakapan dari 311.000 akun manusia. Nah, Maret ya, bulan Maret ya. Maret. Okay. Ya. Nah, baru, apa yang terjadi? Satu hal yang menarik adalah di media sosial Twitter emosinya tuh menyatu. Anticipation. Mereka tuh khawatir, mereka tuh takut dan mengajak masyarakat untuk sama-sama yuk kita bagaimana cara mencuci tangan gitu. Bagaimana untuk supaya proaktif terhadap kesehatan, kita harus menjaga. Nah, seperti itu adalah beberapa isu. Nah, isu yang kedua itu adalah emosi surprise gitu. Emosi surprise itu beberapa hal ditanyakan terkait dengan sebaiknya pasien corona itu dikasih tahu namanya atau enggak sih? Karena itu kan kaitannya dengan kita kan gitu. Yang kedua adalah kenapa negara Cina tidak dilarang masuk sementara 4 negara lainnya diperbolehkan. Nah, seperti itu. Oke, next-nya Mbak. Nah, kemudian ini adalah sisi menarik lagi apa? Ternyata virus corona itu dia direspon antara laki-laki dan perempuan itu dalam komposisi yang hampir sama. Dan ini sangat jarang terjadi. Dan yang membedakan lagi adalah ternyata netizen milenial itu rata-rata merespon sangat besar gitu. Jadi ada 45% itu justru anak-anak 18-25 tahun, 26-35 ada 40,5% gitu. Nah, secara keseluruhan memang sentimennya negatif karena mereka khawatir. Kekhawatiran itu jauh lebih besar. Betul. Next, terakhir masih ada Mbak Rusi. Nah, ini adalah dari seluruh 1 juta percakapan itu terbagi atas 4 jejaring percakapan. 72% yang warna hijau dia sentimennya netral. Jadi dia memberikan arahan kepada masyarakat supaya tidak panik, memberikan tips-tips gitu. Kemudian ada 11,37% termasuk diantaranya adalah Metro TV dan Media Indonesia yang memberikan informasi. Setiap informasi itulah yang menggerakkan isu di media sosial. Kemudian kita tahu bahwa kalau kita bicara media sosial, polarisasi masih tetap ada. Jadi antara yang pro dan kontra masih aja ya. Ada padahal gitu. Udah sama-sama. Mereka, soalnya virus corona nggak mikir ini oposisi apa pro pemerintah sebenarnya ya. Sebenarnya kalau aja. Apa yang disampaikan oleh kelompok oposisi itu adalah menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta itu bagus karena dia memberikan arahan kepada masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, sementara di sisi lain di kelompok pro pemerintah itu mereka
ini sebenarnya antar saling sindir sih gitu loh. Jadi okay. Itulah masih hal-hal yang menarik. War. Tapi okay. Isu yang paling menarik adalah bahwa ada kesadaran masyarakat untuk saling mengingatkan. Terima okay. kasih banyak, Mbak Rusika. Berarti ada itu bang, saling mengingatkan itu terpotret. Saling mengingatkan, solidaritas, dan lain-lain. Mbak Rusika tetap di situ, nanti kita akan bahas apa tadi presentasi dari yang disampaikan oleh Mbak Rusika soal media dan juga komentar dari para netizen dan responnya. Sesaat lagi tetap bersama kami.